Hai teman-teman, sekarang aku lagi ada di resto atau warung teh manis Bali punya Tante Tamara Blesinski. Nah, aku pengen banget nyobain makanannya. Kayaknya enak ya. Makanan di sini itu makanan rumahan. Nah, aku order nasi kuning, ikan, bakwan, tempe, sayuran, dan gado-gado. Kayaknya makanannya enak, aku cobain dulu ya. Sambil aku makan, aku kasih lihat ya suasana resto ini. Cobain gado-gadonya dulu ya, kayaknya enak deh. Coba. Enak. Makanan di sini juga nggak mahal loh. Makanan di sini itu tergolong murah-murah. Tuh harganya bisa kalian lihat sendiri. Warung ini itu lagi ngehits dan viral di Bali karena warung ini itu punya salah satu artis paling terkenal di Indonesia, yaitu Tamara Blesinski. Lokasinya deket banget sama pantai Eco Beach, kurang lebih sekitar 200 meter. Ini aku kasih lihat pantainya. Teman, aku lagi ada di Eco Beach yang ada di Canggu. Nah, Eco Beach ini deket banget sama resto teh manis Bali punya Tante Tamara Blesinski. Tempat ini sangat recommended banget loh. Selain makanannya enak, harganya juga murah-murah dan tempatnya oke banget. Iya, Tante Tamara nggak mau tempat ini itu dibilang resto, tapi maunya dibilang warung. Jadi tempat ini itu dinamain Warung Teh Manis Bali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih and bye.